Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu Rahman 12. Ini konten pertama aku lur yo. Iki arep my trip my adventure bersama Mas Slamet Besek, beseknya Indonesia. Oke langsung saja bro, bersama Mas Slamet Besek. Halo Mas Slamet. Mas Slamet Besek, Mas Slamet Besek. Ini kameranya di dada bro. Ini jalan ngelentreng, seberjadi. Jalan ngelentreng mas, bersama kru Nayang TV bro. Kok dicek ya mas toko sor kuburan? Hei, hei, kok dicek ya toko sor kuburan? Mas sampai lah gue channel kayak orang tua. Mbak, dit nih single dong. Kopirek, 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 kopirek. Kok melestalos. Dicek saya mandek ya, Bi, Pomo. Nah, oke, Bro, lanjut lagi. Yo sing iki, Bro, dalan seberjadi, angel kaya ngopo ngono kuwi, Mang. Nah, lan sumber jadi, dalane rame, atik sepi ngono kuwi, Mang. Hei. Hei. My trip, my adventure, dalane. Angel banget, guys. Mohon, 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 mohon. Jalannya kayak ngene kok, bro. Angel pol, bro. Jalannya, bro. Sampai ku nyeblok engko. Bahaya. Bahaya, bahaya, bahaya. Oke, guys, teko mojo bro, jalannya penak banget ini bersama Pak Wito, Pak Bambang tak shooting Pak Bambang. Oke bro, ini jalan patok, jalannya patok bro. Ini selamat biasa emang. Jalane rame, hatiku sepi. Angan-angan tresno, dibales tresno. Woi, nyata tetes. Terus matur nuwun, wes nyaman sempet sayang. Nah ini anu bro, teko dalan patok pase neng RTP itu bro, sumber jadi Tenggalek. Oke, lanjut. Ini lapangan patok bro, lapangan patok di situ gue ya. Nah, ini mana gue? Dan ini ada bangku tapi tutup bro. Oke, naik motor wah kayak himbo mungkin ada acara apa apa ya daro. Oh, ada yasinan bro di sini bro. Kita bersimpangan dengan ibu-ibu juga. Ini langsung saja kita gas. Nah, ini bro, ini tebu-tebu bro. Yus tebu-tebu ngono kuwi mang. Dan Mas Slamet Besek di belakang itu orangnya, di belakang sana sama Mas Agus Grandong. Itu ada Mbak. Pak di kontrol pentol di sana itu juga, itu ada mas-masnya juga, bro. Langsung saja kita gas gitu aja lo. Ini jalan sumber jadi yang sebelah sini tuh wis anu, bro. Wis enak iki. Penak pol memang, tapi saya ini kerja lah sebagian. Ini namanya bagian RT 10 bro, mau menuju RT 11, 12, 13. Yo, ini sebagian saya ini sih rusak. Ini, ini lagi. Nah, oke bro, yuk. Ngeri bro, ngeri ngeri. Ya sebaiknya ini ada bapak-bapak membawa kayu abad.
kita harus salib juga. Nah, nah ini kira bro ya. Mbak Seno. Angan, angan, tresno, dibalas tresno. Ternyata ini tresno dibalas matur nuwun. Nah ini bro ya, ini sore tumpak bro, jadi lah udan gini bahaya bro. Sore tumpak ini, ya mergi ini gampang rumah, itu ya bahaya banget. Jadi ini kalau tulisannya hati-hati rawan longsor. Nah oke bro ya, ini menuju Bali Desa Sumber Dadi bro. Menuju Bali Desa Sumber Dadi. Nah ini bro ada Bali Desa Sumber Dadi bro, di situ. Nah oke, Pak Menyun lewat juga tuh di sana anak-anak bro, bengkelnya Mas Blue, bengkelnya Mas Blue Dex, aneh orang, Mas Blue. Yo ada peong desa bro, ketika kita bersimpangan dengan orang itu sebaiknya kita ngebel kalau memang bro. Yo. Jadi, yo selalu memang. Nah oke bro. Iki hampir menuju perbatasan Sumber Dadi dan Ngares. Kurang lebih sekitar 50 meter maneh, bro. Iki semeh pengunjung anu, pengunjung desa Sumber Dadi. Jadi wis semeh tak, bro. My trip my app encrut. Trip main epen serut. Adem kegeni pindodong kowe tak sayang. Nah ini bro, perbatasan Sumber Dadi dan Ngares sudah memasuki desa Ngares ini bro. Selamat datang di Desa Ngares. Yo, sini kita jalannya bro. Jalannya rame, hatiku sepi ngono ki mang. Angen-angen tresno dibalas dengan tresno. Yo, nyatane tresno dibalas dengan matur suwun. Wis nyaman, sebut sayang, lah kok malah hilang ngono mang. Kita salep aja bro yo. Bapak-bapaknya ini. Ya, bro. Nanti kita lewat alun-alun Trenggalek, alun-alun Trenggalek. Ini kalau menuju Alun-Alun Trenggalek sekitar kurang berapa ya? 2 kiloan lagi bro. Kurang 2 kilo lagi menuju Alun-Alun Trenggalek. Nah ini pertigaan antara Kebendungan dan jalur kota bro. Jadi yang kalau kesana itu jalan Bendungan, oke? Lalu aja itu Desa Ngares ikui, wis anu. Oh nyeblok, oh master bu nyeblok bro. Gak masalah wis, ini lah opo lah duit yo eman nak masker is bene kok anu maneh ngono yo tuku neh iki anu iki apa iki jenenge gempleng apa ngendi ya kene gempleng gempleng jamu ada mbak-mbaknya cantik lewat juga bro sama mbak-mbak cantik mungkin nanti noise-nya sangat keras sekali bro soalnya anginnya banter banget dan ini cuacanya pas padang jinglang ngono kemang pas dene udan jadi yo apa rada panas. Oke nah iki bro yo iki wis hampir menuju apa kuwi jenenge anu bro STKIP Trenggalek bagiane Trenggalek nah kayak di kene iki nek kene kan STKIP bagiane Trenggalek itu ada bakul-bakulnya juga banyak sekali nih. Nah, STKIP Trenggalek. Oke. Okay. Langsung saja kita menuju pertigaan dekatnya rutan, rumah tahanan. Nah, gue. Nah, ini pertigaan, bro. Kita
jago ya. Mbayani ya. Selamat besek menyalip. Selamat besek menyalip. Apa yang terjadi? Selamat besek menyalip. Iki wis teko sosutan. Wong ngantuk iki. Sosutan wong terus gak ada kok sosutan. Jadi, lu sini gimana bro jalannya? Koordinatornya kayak event penuh apa ya, wong rokok ngene iki. Kayak event mas aku mas. Kayak ngono kuatan. Iki lurus toh. Nah, oke bro ya. Ini menuju alun-alun Trenggalek. Menuju alun-alun Trenggalek. Nah, ini bro, alun-alun Trenggalek kita. Yo, ning kene iki. Ini iki, Mang. Wah, kelipan aku. Ini arah menuju ning Dinas Sosial, bro. Nah, ini Pendopo Trenggalek, bro. Pendopo Trenggalek. Jalan ini wah, ini penuh ini rasanya. Nah, gue bro, terusnya Trenggalek nih kono gue ya. Alun-alun Trenggalek, selamat datang. Nah, ini mungkin gini kis ngantuk bro. Kecamatan. Maksudnya ini, kelurahan ngantuk. Alhamdulillah bro, ini perempatan Pasar Pon, perempatan Basuki lah. Desa dikenal dengan perempatan Basuki, Basuki Trenggalek. Dan sebelah sana itu ada Pasar Pon juga bro. Pasar Pon, ini kalau kayak Pasar Pon Trenggalek yo. Oke. Nah itu, Mas Lamet biasanya sangat berantar sekali kalau numpang motor. Saya kelilipan rokok emang bro, nanti meripatku untuk loro titik. Kita salip aja dari sebelah kiri bro. Oke, langsung aja kita salip. Ini Mas Ramad itu mau ke asrama dinas, asrama dinas sosial, asramanya Mas Ramad besok dulu. Nah ini hampir sampai mana ini? Oh, Widowati bro, pertigaan Widowati. Ramai sekali Trenggalek bro hari Minggu. Halo Mas. Halo. Pop. Itu hati. Ini sawah sing syukur ya, bro. Sing kena banjir sekitar 3 bulanan yang lalu kalau enggak salah ya. Nah, iki Hotel Hayam Wuruk ning ini ya. Nek konane Karya Agung apa wong Jawa Daru. Kali. Jembatan Ngasinan bro iki. Jembatan Ngasinan. Yo iki jembatane bro, jembatan Ngasinan sangat apik sekali. Apane lak bengi apik bro. Apik polong ngono kae.
Iki koyo meh menuju apa? Dinas sosial kira. Muring berpatku. Di sini mang jalan-jalan ke Tegalek kota. Ada bapak-bapak menjaga. Aku kelilipan udah. Luwara. Nah, ini bro. Hampir menuju apa ya? Iku loh. Stadion Trenggalek Minak Sopal, Stadion Minak Sopal, nengku nenek, kolam renang Jualita juga. Ada mbak-mbak nyanyi elen ae, Mbak. Apa kabar? Ngono mah. Kita budayakan kalau numpak motor harus hati-hati. Jangan lupa pakai helm juga, bro. Dan ini mungkin konten pertama saya motor vlog ceritanya. Motor vlog tapi motornya beat. Biasanya motor vlog kan yo moge-moge ngono kae. Tapi aku tak beat ora apa-apa wis. Luas. Jadi duitku ya iki, bro. Itu motor beat. Nah, iki Mas Slamet belok ngiri. Mbok iki meritane sik mlaku apa ora ya ora roh aku. Ini lampu menuju lampu merah iki. Itu ada ibu-ibu juga. Aduh, copyright iki asli. Copyright. Belok kiri, lurus baik. Belok kanan, Deng. Nah, ini mungkin hampir sampai di Dinas Sosial. Ini jalan jarakan ini. Dekatnya MTS Negeri 1 Trenggalek, itu MTS Negeri 1 Trenggalek. Ini MTS model jenisnya. Tapi MTS Negeri 1 Trenggalek. Nah, ini belok kiri. UTW menuju Dinas Sosial. Nah, ini bro, ada tulisannya Dinas Sosial. Oke, sudah sampai bro kita. Kita sudah sampai Dinas Sosial ini. Mas Slamet besek. Oke, mungkin cukup sekian motor vlog dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Share di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mas Slamet. Sek.